Nah guys, ketemu lagi. Sekarang saya akan nge-update tentang Clash Royale ya. Jadi di sini saya baru aja dapetin PK ya. Nah, buat kalian yang mungkin udah pakai PK yang main di arena 4, mungkin butuh beberapa saran ya tentang susunan deck yang bagus. Nah, tadi saya udah nyoba beberapa ya, beberapa pertandingan battle yang lumayan seru ya, yang gunain si PK dengan komposisi si Witch, Bomber, Barbar, sama si ini serangga, apa sih namanya, si Minion Horde ya. Nah, kita lihat gimana prosesnya. Nah, ini dia dengan level 7. Jadi si PK itu ya, strategi dengan PK ya, dia itu kan butuh banyak elixir. Jadi kalau bisa taruh dia di bagian belakang dulu ya, mulai dari belakang sampai ngumpulin elixir. Nah, usahain dalam battle kita mulai dari base-nya area kita ya. Jadi kita defense dulu. Habis itu baru maju counter attack. Buat ketemu musuh yang, kalau ketemu musuh yang ada building-buildingnya ini, wajib deh pakai si roket. Kita keluarin si PK. Teng tong teng tong teng tong. Lucu banget. Nah, jangan lupa bawa panah ya. Pasti biasanya dibawa si army skeleton itu. PK full power, wow, bentar aja. Bah, sama si PK habis langsung. Ya, lupa ini nih. Di sini nih lupa nih, salah. Salah taruh roket. Come on, go. Bo, bikin kaget nih. Kayak mati si Barbar sama serangga. Dia enggak bawa panah sih, makanya gampang banget dia jadi matinya. Double witch. Wow, 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 wow. Udah nyerah musuhnya. Terus battle yang bagus juga tadi waktu ngelawan si mana dia? Nah ini. Kok seharusnya?
Nah ini sih Inferno-nya masih level 2, jadi hancur deh dipukul si barbar. Salah keluarin ya. Ya abis deh bentengnya. No time for Pekka. Come on, Barbar. Wow, abis. Kung, mati. Ayo, muncul Witch. Okay, abis. Okay. Dia keluarin apa nih? Barbar. Bomber. Oke, nah di sini dia guna si bomber buat ngabisin si barbar. Lah ini dia miss serangganya. Salah panah. Terlalu deket ke base. Nih, si bomber buat ngebunuh barbar. Masih ada serangga. Ini dia double pack. Wow, overpower. Ya, keluarin building gak ada PK mah gak guna itu. Wow, Pekku sekarang ini parah ya. Wow. Suara dia. Nah, nanti kita juga akan lihat sebenarnya si komposisi si PK deck. Jadi decknya si PK itu bagusnya seperti apa, ya. Sekarang kita lihat dulu pertandingan terakhir. Jadi susunan pendanya itu kalau bisa si siapa nih si PK harus di backup sama bomber karena cepat mati ya. Dan jangan lupa juga bawa building. Jadi kalau misalnya Rage, saya masih belum temukan sih yang kombinasi yang benar-benar tepat ya. Sementara lebih enak pakai bomber dulu. Jadi cepat mati si goblin atau si musketeer atau si Valkyrie ya. Nih, si bomber langsung bersih kan tuh lihat, langsung mati semua. Hah? Thank you.
Soalnya ini keluarin panah lebih cepat ya. Come on. Oh. Ini keluarin itu. Kita keluarin roket. Bomber. Nah, ini susunan strategi deck saya pakai PK ya. Nah, karena kebanyakan di level ini masih banyak yang building sama banyak bawa giant, jadi kayaknya Rage masih belum ada komposisi yang tepat buat dipakai ya. Jadi sementara sih arena 5, arena 4 cocoknya pakai ini dulu ya. Mungkin arena 5 nanti cocok pakai Rage atau pakai Fridge. Okay guys, thanks for watching. Please like, share, and subscribe. See you on next video. Bye.